Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini ya, kami ada undangan yang untuk apa namanya buka bersama dari majikan ya. Jadi tidak ada tahu bagaimana prosesnya, apakah sebagaimana biasa dulu. Memang setiap tahun itu, setiap bulan Ramadan itu kita selalu buka bersama dengan majikannya, teman-teman semua, dengan bos yang di sini. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga dilaksanakan buka bersama di tempat teman kami kerja juga di sana bersama. Assalamualaikum Mas Faris, kenal hal guys, alhin guys, alhin mimi, ya bukber is kalam, iftar sama-sama bos alhin, insyaallah. Oke teman-teman semua, jadi bagaimana prosesnya? Atau bagaimana suasananya? Mari tonton video ini, oke? Assalamualaikum. Teman-teman dari India, teman dari Nepal, dari Yaman. Apa hal, guys? Alhamdulillah, Ramadan Karim. Ini untuk buka untuk dibuka ya. Dibuka bersamanya, tapi dibuka dengan tamar dulu atau kurma ya. Ini teman-teman dari Indonesia. Baik. Ibrahim. Gimana kabar Ibrahim? Baik. Alhamdulillah, Alvin futur nih. Futur ya. Buka bersama tapi dibuka dengan kurma dulu ya. Insyaallah. Kurma ya teman-teman. Kul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka dengan kurma tadi dengan sup ya. Sup ini ada. Nanti untuk makan nasinya, tapi ini dulu sup untuk makan, untuk makanan pembuka lah ya. Bolehlah, boleh. Apa yang kalian lihat? Oh, cuma ada fotografer asli. Habib, lapar. Ini nasi gorengnya. Ini ada. Ini ada. Bola
Laki-laki. Bisa nih, Brim? Brim? Bisa nih, bisa. Alhamdulillah, kayak pintar. Coba kita kebab. Kebab. Kulu alhin mau jasa. Mie kulu. Ada kan ada. Ada khudar. Masya Allah. Ada mana khudar? Baik ada. Kirni kir. Masya Allah. Ada. Kiri ni. Kita boleh kan kalau budak. Bahal budak. Ini sudah pesil jarah budak. Ada jarah baik. Ya dah, okey. Tani marsi baru. Tani. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita mau makan dulu ya. Ada padi ya, saudara. Iya, ada. Ada. Ini nasi Bukhari dia namanya. Atau bi apa namanya? Biryani. Ada mix ada biryani ada kullu rasam biryani. Ada. Oke teman-teman semua, jadi itulah tadi videonya ya, yaitu buka bersama kami bersama bos atau majikan di sini. Ya alhamdulillah ya, setiap tahunnya diadakan gitu. Setiap tahunnya kita buka bersama di sini bersama majikan atau bos gitu, dan juga bersama teman-teman kerja semua di sini. Ya teman-teman, karena majikan kita ini atau bos kita ini mempunyai berapa? 4 ya, bahkan 5. 5 toko gitu. Jadi teman-teman itu diundang semua untuk buka bersama di sini gitu. Tentunya dengan niatan gitu. Ketika kita buka bersama di sini, menyatukan emosional kita gitu dengan teman-teman yang lain, menyambung silaturahim dengan majikan atau bos dengan bawahannya gitu. Dan juga kami sesama kerja di sini menyambung silaturahim supaya emosional kita nyatu gitu dengan buka bersama ini. Mungkin ada salah satu dari teman-teman kita yang ada yang salah, mungkin ada yang khilaf. Dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini, insya Allah akan kita saling memaafkan juga. Oke teman-teman semua, jadi itulah tadi videonya, proses atau suasana buka bersama kami bersama majikan atau dan bersama teman-teman kerja di sini. Ya begitulah tadi ya suasananya atau prosesnya. Oke teman-teman semua, oleh karena itu jangan lupa ya teman-teman semua, like, comment, dan subscribe video kami agar kami juga bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.